sarangnya. Ini kita lagi apa? Perjalanan ke Kidul nih. Cianjur Kidul ngantarkan mebel. Ini kalau kena razia bawa bahaya tapi ini. Karena tonasenya melebihi makan. Ini teman-teman Cianjur Kidul. Ini daerah banyak durian itu ya? Bukan mas. Hah? Bukan. Pohon apa? Kayak pohon durian. Pohon cemara ya? Cemara. Oh, ini kayak Cipanas gitu ya? Tempatnya tinggi juga ya? Ini pohon maksudnya pegelaran. Kayak pegelaran apa? Cempaka. Oh cempaka. Iya, ada masih dari cempaka baru masuk Sukarang-garang. Wah iya. Ya bukan. Ini kalau longsor habis lah ya? Habis mas. Ini? Iya. Ini kan nggak bertaruhnya awal nih. Longsor. Tuh. Ini apa? Baru sekali ini nih kalau nggak diajak sama Bos Mamat juga nggak apa? Nggak bakalan lihat ini. Saya tadi lihat ngeri itu apa? Nah. Takut kalau ngepak lemari mas. Takut ke bawah. Itu kota Cianjur ya di bawah? Iya di bawah, saya Cibeber. Cibeber. Ini Cempaka ya? Ya masuk masih Cibeber sih, cuman udah dekat ke. Wah ini Cempaka. Nanti. Ini dingin berarti sini ya? Kan? Ya dingin, udah tinggi. Sampai Sukarnagara tinggi. Nah nanti kalau punya rezeki nih, cari lokasi di sini. Cianjur Kidul. Oh mas Hanap. Saya terkenal sini tapi makhluk halusnya yang berkenal dengan saya. Oh itu pohonan mahoni. Iya mahoni banyak mahoni. Tapi ini memang ngeri lah. Tapi belum pernah longsor ya? Sering kan dari ya, Cianjur Kidul? Yang ini pas pekarang longsor. Cuman nggak kerawatin kalau jalan ini mah kita kan baloknya dari Sukarnagara. Tuh mas. Masuknya ke Pasir Nangka. Ke Kadupanak baru ke Cijati. Saya kalau nggak diajak nggak tahu itu masih. Wah ini udaranya dingin ini kayaknya. Mantap kayak Cipanas ya. Biasa. Ya, tapi taruhannya nyawa rumah di sini. Cianjur Kidul ini dokumentasi. Ini sinyal gak ada sih. Ini naik terus naik sampai terus, Jati itu. Naik terus. Berarti dingin Jati itu. Sukarnagara dingin. Oh Sukarnagara. Nah, ini yang bahaya ini. Kuat gak nih mobil? Ya kalau supirnya gak profesional mah bahaya mas. Saya kemarin SIM saya perpanjang, dah nggak pernah pakai mobil tuh biar kenang-kenangan. Mau pakai mas? Enggak. Apa dom? Habis berapa ya? 200 berapa kemarin? Ini Sukarnagara ya? Bukan, Cempaka masih Cempaka. Cempaka. Nanti Sukarnagara mah lewat kebun teh baru Sukarnagara. Oh, itu tomat dijual tanah. Masih murah mas, ini mas. Hah? Masih murah. Ada yang pinggir jalan juga 70.000. Serius? Beneran. Wah, masa sih Kang Mama? Cuman yang masuknya ke sana, ke Sejati, bukan di sini. Ini mah mahal kalau sini masih. Ya, udah ada harga lah. Kalau masuk ke Sejati sih, masih ada yang 80, yang 100. Tumbak atau meter? Tuh? Meter. Oh, meteran. Wah, ini masih antara berani juga itu. Kasihan mas berat ya soalnya. Iya. Wah itu ya bawah itu hutan. Perjalanan ke Kidul, Cianjur Kidul. Kemarin saya pernah sampai mana itu ya, diajak tetangga air terjun Cikondang. Oh Cikondang mah nanti kelewat. Oh
Nah, saya bingungnya di sini ada ini apa? Nama-namanya sama ya. Di Jati kan ada Cikondang kan, ada jembatan ya, Cikondang. Susukan Sungai Cikondang. Nah, di sini ada air terjun Cikondang. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi sampai Jati.